Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua IP Ma'arif PJNO se-Jawa Tengah, yang alhamdulillah pada pagi hari ini saya perhatikan banyak yang hadir dan rawuh dalam acara penutupan Persema. Dan yang saya hormati segenap pengurus LP Ma'arif Wilayah dan panitia Persema Wilayah dan panitia Persema Lokal dan kontingen, ya, adik-adik semuanya yang hadir pada pagi hari ini yang saya banggakan dan yang saya cintai. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan pagi hari ini kita semuanya dapat berkumpul dalam majelis penutupan Persema 11 di Temanggung tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga acara pada pagi hari ini senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan fid din wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya senantiasa diberi kemampuan untuk terus dan selalu meladani ajaran-ajaran beliau sehingga kita dapat mengamalkan ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan sehari-hari. Dan kelak di hari kiamat kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatul ummah. Allahumma amin. Ketiga kalinya saya di sini atas nama pengurus LP Ma'arif Jawa Tengah dan panitia wilayah mewakili pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah sebagai leading sektor. Kami pertama ingin menyampaikan kepada panjenengan semua bahwa tujuan Persema sebagaimana awalnya adalah untuk media silaturahim, media untuk menyambung dan memperkuat persaudaraan antara warga Nahdiyin terutama warga lembaga pendidikan Ma'arif se-Jawa Tengah. Yang kedua, tujuan Persema ini adalah untuk bagaimana kita mensyiarkan bahwa Nahdlatul Ulama memiliki peran yang sangat besar untuk bagaimana memajukan pendidikan di Indonesia terutama di Jawa Tengah. Karena menurut data yang saya terima dari Kemenag Pusat beberapa waktu lalu, 95% madrasah di Indonesia adalah swasta. Tentu mayoritas dari 95% ini adalah milik warga NU, yaitu lembaga pendidikan Ma'arif. Data ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Nahdlatul Ulama melalui lembaga pendidikan Ma'arif perannya sungguh sangat luar biasa untuk bagaimana melahirkan generasi-generasi masa depan yang unggul baik keilmuan, keterampilan maupun spiritual dan dalam bidang-bidang teknologi atau IT. Oleh karena itu, acara Persema ini tidak semata-mata untuk berlomba tetapi ada unsur syiar atau dakwah dan menunjukkan kepada dunia bahwa LP Ma'arif atau Nahdlatul Ulama memiliki peran yang sungguh luar biasa dalam konteks pendidikan. Dan yang ketiga, tentu kita memahami bersama bahwa tujuan dari Persema adalah untuk bagaimana kita memberikan media atas bakat minat anak-anak didik kita dalam bidang olahraga dan bidang seni. Dari tiga tujuan ini, yang menjadi fondasi adalah yang pertama, yaitu silaturahim. Ini yang menjadi fondasi
acara persema. Sehingga apapun yang terjadi di acara persema dari awal sampai akhir, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Miftah, tentu banyak hal-hal yang kurang, tentu banyak hal-hal yang terbatas, tetapi itu semua tidak mengurangi persaudaraan kita, tidak memperlemah persaudaraan kita atau ukhuwah Nahdiyah, persaudaraan Nahdlatul Ulama. Sehingga sekali lagi kami berharap tentu dalam pelaksanaan persema dari awal sampai akhir banyak kekurangan dari panitia wilayah maupun panitia lokal. Tetapi kami berharap semua itu tidak memperlemah dan mengurangi ukhuwah Nahdiyah, yaitu persaudaraan sesama warga Nahdlatul Ulama. Karena dengan ukhuwah inilah ke depan kita yakin dan berharap LP Ma'arif Jawa Tengah bisa melakukan perubahan-perubahan yang positif untuk bagaimana memajukan kualitas pendidikan LP Ma'arif Jawa Tengah. Oleh karena itu, mari setelah persema ini kita kembali membangun kesatuan dan persatuan ittihad antara pengurus, antara madrasah, sekolah Ma'arif Jawa Tengah untuk bagaimana memikirkan mutu pendidikan Ma'arif ke depan harus ditingkatkan dengan berbagai pendekatan-pendekatan dan metode-metode atau cara-cara yang strategis, sehingga LP Ma'arif ke depan tidak hanya sebagai lembaga yang banyak orang mengatakan ada yang potongan KW seperti itu, tapi bagaimana Ma'arif ke depan menjadi lembaga yang unggul dan menjadi alternatif pertama di Indonesia. Allahumma amin. Yang kedua, kami dari pengurus wilayah punya pemikiran bahwa persema ini merupakan kegiatan yang sungguh sangat-sangat luar biasa dan positif. Karena apa? Karena di sini kita memberikan media kepada anak-anak kita yang berbakat dalam bidang olahraga dan seni. Tetapi kami juga mengevaluasi ke depan, kita harap persema ini tidak hanya dilakukan 2 tahun sekali, tetapi bagaimana olahraga-olahraga yang dilombakan dan seni-seni yang dilombakan ini bisa menjadi kegiatan rutin yang dibina di madrasah maupun di sekolah Ma'arif se-Jawa Tengah. Siapa tahu nanti 2 tahun ke depan ada cabang yang dulu di bawah bisa naik. Nah, gitu. Karena apa? Karena salah satu media untuk menanamkan nilai-nilai karakter adalah melalui olahraga dan seni. Maka kenapa pada persema kali ini kita mengangkat tema Persema Nu 11 menuju generasi emas Aswajan Nahdiyah, sportif, kreatif dan berkarakter. Ada kata kunci di situ 3. Satu, sportif. Di dalam olahraga kita bisa menanamkan nilai-nilai kejujuran. Nilai ini sangat penting dan ini menjadi krisis bangsa kita hari ini. Dari semua elemen masyarakat, krisis kejujuran. Sehingga dengan pembinaan olahraga yang rutin di madrasah dan sekolah masing-masing, kita bisa menanamkan nilai-nilai kejujuran kepada anak atau peserta didik kita. Dan menjadi ke depan pribadi-pribadi yang shodiq atau pribadi-pribadi yang jujur. Maka kita maklumi ketika persema masih ada beberapa yang mungkin nyon sewu belum seperti itu. Artinya pembinaannya kurang seperti itu. Maka ke depan olahraga yang kita rutinkan di madrasah sekolah itu bisa untuk media untuk menanamkan karakter sportivitas, yaitu nilai kejujuran, di mana hari ini itu merupakan krisis bangsa kita dari semua elemen mulai bawah sampai atas. Tentu melalui olahraga dan seni ini ada beberapa karakter yang ingin kita tanamkan. Tentu karakter aswajaan dia, yaitu dalam pemikiran adalah moderat, dalam amalia menghargai budaya dan tradisi atau local wisdom, dan yang ketiga dalam sikap menjunjung tinggi akhlakul karimah. Nah, ini merupakan karakteristik Ma'arif yang harus kita bangun dari nilai-nilai pesantren yang non sewu selama ini masih lemah atau masih kurang, dan ke depan insya Allah kita akan membangun karakter yaitu berdasarkan pemikiran yang moderat, amaliyah yang menghargai budaya dan local wisdom, dan sikap yang menjunjung tinggi akhlakul karimah.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, adik-adik semua yang berbahagia. Oleh karena itu, yang ketiga kalinya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan dan membantu dan memberi kontribusi atas suksesnya Porsema 11 di Temanggung ini. Terutama kepada pemerintah daerah dan kepada PCNO Temanggung, terutama kepada IP Ma'arif, di mana PCNO Temanggung dan IP Ma'arif ini sudah berhasil untuk menggerakkan semua lembaga-lembaga dan banom-banom dan MBC-MBC untuk bagaimana menyambut dan mensukseskan acara Porsema 11 di Temanggung ini. Dan yang keempat kalinya kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak-Bapak Ketua IP Ma'arif Jawa Tengah dan pengurus-pengurusnya, dan adik-adik semua kontingen ofisial dan yang lainnya, di mana sudah berkenan untuk berpartisipasi untuk mengikuti Porsema 11 di Temanggung pada tahun ini. Jumlah akhir ada 27 cabang yang mengikuti Porsema pada tahun ini. Kalau tahun sebelumnya berapa Pak Fadlizon di Jepara? Hanya dua. Artinya ke depan kita harap cabang-cabang yang belum ikut bisa kita dorong, kita motivasi untuk ikut meramaikan Porsema 2 tahun yang akan datang, yaitu insya Allah pada tahun 2021. Dan selanjutnya kami juga mewakili pengurus wilayah mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah, kepada PCNO Temanggung dan IP Ma'arif, semua masyarakat Temanggung dan semua kontingen dari Ma'arif se-Jawa Tengah, jika selama penyelenggaraan Porsema pada tahun ini kami masih banyak mengalami kekurangan dan memiliki keterbatasan-keterbatasan, karena memang kami yakin bahwa kami adalah manusia biasa, tidak mampu memuaskan panjenengan semuanya karena keinginannya berbeda-beda. Tapi itu semua akan menjadi bahan evaluasi kita di wilayah, dan ke depan akan kita perbaiki dan akan kita maksimalkan untuk kualitas Porsema 2012 pada tahun 2021. Dan kemudian untuk masalah tuan rumah ke depan, sebagaimana kesepakatan pengurus wilayah, akan kita matangkan dan akan kita sepakati kelak di rapat koordinasi wilayah yang nanti beberapa bulan akan kita lakukan, sehingga nanti tidak terlalu lama membahas tuan rumah. Nanti akan diumumkan siapa saja yang juara umum 1, juara umum 2, dan juara umum 3. Dan pada tahun ini kita menambah ada piala bergilir yang paling besar itu. Jadi kalau yang ketiga, yang besar itu bergilir, artinya kalau sudah 3 juara umum lagi maka dibina kepada juara umum yang baru. Dan sesuai dengan kesepakatan pengurus wilayah, saya ulangi lagi bahwa penentuan dan kesepakatan juara tuan rumah Porsema 2 tahun depan akan kita sepakati di acara kegiatan rapat koordinasi wilayah beberapa bulan lalu, yang ke depan akan kita lakukan. Dan bagi yang belum berhasil, jangan kecil hati, jangan putus asa. Ini adalah kesuksesan yang tertunda. Insya Allah, kalau anda-anda semuanya terus semangat dan punya etikat untuk mengembangkan potensi yang sudah ada, insya Allah ke depan keberhasilan akan berada di tangan anda. Karena keberhasilan itu hanya apa? Selain potensi juga butuh ketekunan, butuh istiqomah, dan butuh niat yang kuat untuk menjadi orang-orang yang sukses. Sekali lagi selamat kepada yang telah memenangkan perlombaan, dan jangan kecil hati untuk yang belum berhasil. Dan selamat juga yang nanti akan mendapatkan juara umum 1, juara umum 2, dan juara umum 3. Semoga bermanfaat, berkah untuk panjenengan semuanya, dan memberikan manfaat untuk peserta didik panjenengan di Madrasah Sekolah Ma'arif se-Jawa Tengah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Pesan kami dari para sepuh PWNU Jawa Tengah kepada semua warga PP Ma'arif Jawa Tengah, di tengah-tengah krisis moralitas hari ini, beliau-beliau cukup mengesankan untuk para guru, untuk para pengurus, para adik-adik semuanya, untuk tetap jaga akhlakul karimah.
Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.